Halo, assalamualaikum Ray. Jadi, jadi berangkat ya hari ini. Jadi hari ini kita berangkat ke Osaka seperti opening tadi pagi. Nah, kemungkinan kita ngambil ketiga tempat, entah entah di mana tempatnya, tapi masih daerah Osaka juga. Cuman bukan ngambil GoPro aja hari ini. Jadi ada yang ngambil karpet sama jaket, lumayan jaketnya. Dan itu zero end. Jadi gitu. Kalau misalkan jadi apa ya? Jadi yang namanya aplikasi Jimoti itu aplikasi COD-nya Jepang. Jadi kayak gitu, Bray. Jadi kalau di Jepang itu kalau misalkan barang yang nggak dipakai daripada dijual, ngebuang barang itu soalnya bayar kan di Jepang. Jadi mereka itu ke aplikasi Jimoti. Jadi barang itu dikasih gitu, Bray. Ya, tonton terus, Bray. Oke, Bray. Di tiket dulu, Bray. Osaka Medan. Nah, Bray, uniknya itu aplikasi ini juga COD kan, jadi kita yang harus nyari. Ini gue tuh lagi nyari jalan ini, aduh nggak jelas lagi. Nah, ini gue lagi nyari jalannya nih di aplikasi ini Google Map. Jadi COD kira ke tempat dia gitu loh. Enggak, ada yang bisa dikirim ada yang enggak, cuman ya ini karena kayak kamera gitu mungkin. Jadi gitu, Bre. Sampai ketemu. Gue mau nyari tempatnya dulu nih, Bre. Saka nih, Bre. Tapi bukan Saka kotanya, masuk kota tapi udah bagus. Banyak jajanan. Dulu, Bray. Belum makan pagi anjir. Cuma ngopi doang. Makan dulu, Bray, ya. Kebetulan udah dekat sih. Di daerah depan tuh sama. Di gedung itu kayaknya tuh. Baru, Bray. Jadi kita lanjut lagi ya, Bray. Makan dulu ini. Jadi, Bray. Ini udah kebeli barangnya. GoPro nanti gue unboxing di rumah, cuman sekarang lagi nyari barang yang kedua, ngambil barang yang kedua yaitu karpet. Kita COD-an di Koeng, Bray. Jadi ya gitu, Bray, namanya apa namanya aplikasi COD, bukan yang punya barang yang COD kita gitu, malah kita yang COD kebalik lebih Jepang. Tonton terus ya, Bray, videonya. Ini, Bray, nih ini dapat karpet, Bray. Gua ngambil karpet nih, panjang juga. Ini zero end, jadi ya gitu aplikasi COD atau enggak Jimoto itu mereka. Jadi di Jepang itu kalau buang barang kan bayar, jadi masih mendingan dikasih ke orang. Dan tadi orangnya baik banget, dia bilang kalau ada apa-apa chat lagi. Jadi gitu, Bray. Jadi gua bawa ini dulu ya, Bray, berat soalnya nanti dia unboxing di rumah. Nonton terus ya, Bray. Nah, guys, jadi gue baru banget aja sampai dan gue mau langsung unboxing apa aja yang gue dapat dari aplikasi COD-nya Jepang. Oke, yang pertama zero end atau enggak gue gak bayar sama sekali, itu gratis. Ini gue dapat karpet ini, Bray. Ini tuh mereknya Netowari.
lumayan bre kalau beli itu 2.000-3.000 yenan, ya lumayan bre lah ya buat ngangetin ini nih, lantai kan lantai itu dingin ya kalau musim dingin tuh, jadi gue ngebeli ini. Dan yang terakhir adalah GoPro, jadi gue unboxing bre. Ini bre, jadi gue dapet nih, gue beli ini tuh, beli GoPro ya, itu 3 mang. 3 mang itu GoPro Hero 7 sih, cuman ya bre ya, komplit gitu loh. Lihat nih, ini kardusnya masih ada. Ini kalau buat nyelam bre, ini kalau misalkan masuk air, kalau mau berenang tuh pakai ini bre. Super sweet case-nya. Terus ini gue gak ngerti, ini mungkin adaptor atau apa. Dan ini yang paling edan itu gue dapet ini nih. Gue dapet gimbal bre. Gue dapet gimbal plus tetek bengitnya. Terus dapet baterai lagi bre. Ya ampun bre. Dapet baterai bre. Baterainya udah dulu 2 langsung bre. Noh yang ori bre. Baterai ori bre. Nih bre. 3 mang ini mah jual rugi nih bre. Gua rasa nih. Gitu loh bre. Orang Jepang tuh kalau ke barang kalau udah enggak pakai belum terjual, mereka tuh rela jual rugi. Jadi apa ya? The next vlogs mungkin gua bakal ngerekam pakai GoPro. Ya, jadi mungkin ada perbedaan gambar dan perbedaan suara. Jadi ya alhamdulillah kebeli ini. Sebenarnya sih kenapa sih lu beli GoPro gitu kan, bukannya pakai HP aja? Gini lo bray, kalau pakai HP kan gue kalau misalkan ngerekam ke mall atau kemana gitu, maksudnya pakai HP kayak yang kurang efisien gitu loh. Sedangkan kalau pakai ini kecil kan, jadi kayak yang lebih praktis aja dan simple. Gue bisa bawa kemana-mana. Sedangkan kan gue nanti mau ada rencana, misalkan gue ke mall gue gantung di tas atau gue taruh di sepeda, jadi kan lebih apa ya, ngevlognya itu lebih menjiwai lah gitu loh bahasanya. Jadi ya bre, jadi intinya hari ini gue beli GoPro dari Jimoti dan gue ngambil karpet 0%, gue nggak bayar sama sekali. Itu apa namanya, jadi hari ini bener-bener ya mungkin hari ini gue itu ngambil barang di Jimoti ya. Ya udah bre, sekian aja dulu videonya. Nanti mungkin next bisa apa namanya tutor cara nggunain Jimoti, gimana caranya. Kalau misalkan beli atau gimana atau ketemuan gimana, ya oke bre. Jadi share video ini kalau memang bermanfaat. Like videonya, bagikan dan subscribe. Bantu subscribe bre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.